Abrasi pantai Nagari Manggopoh Parak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, semakin parah akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah tersebut semenjak beberapa hari belakangan. 13 rumah dan kedai di sekitar lokasi diterjang ombak besar dan badai. Menurut Zuriati, warga setempat, abrasi telah melanda daerah tersebut sekitar 2 tahun ini. Kondisi terparah telah berlangsung beberapa hari ini karena cuaca ekstrim dengan ombak dan angin yang kencang. Berarti sebenarnya lah pernah juga. Lah, tapi tahu di banyaknya mah lah menjadi itu kami, tapi kami memang tak pasang apa orang. Nah, cuman orang apa, orang Fiji, lagi di bawah, sudah Fiji, segala macam, lagi di bawah lah ya. Nah, itu kami memang menjadi lah untuk makannya, kami lah merasa susah, gitu lah. Tak dapat mama, roh gitu kan. Nah, itu kami lah, memohon lah kami, kan. Minta kepada pemerintah, gitu kan. Tiga belas rumah dan kedai nasi di pinggir pantai itu porak-poranda. Selain rumah mereka, kehidupannya turut lumpuh dan mengalami kesulitan karena mereka tidak bisa melaut. Zuriati beserta puluhan warga setempat berharap kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat segera mengatasi bencana tersebut agar kehidupan mereka kembali normal. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.